Assalamualaikum, salam jepret, salam fotografi Nusantara. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mendapatkan kiriman lensa Nikon 50mm f1.8 seri D atau AFD, yang dimana lensa ini sudah mengkonfirmasi mengalami bibit-bibit jamur di bagian optik tengah. Oke teman-teman, sebelum saya eksekusi lensa ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari saya yang tentunya pasti lebih menarik dari sebelumnya. Oke teman-teman, kita eksekusi lensa Nikon ini. Ikuti terus. Oke teman-teman, saya sudah membuka beberapa elemen optik dan beberapa part dari lensa Nikon 50mm 1.8 AFD ini. Dan saya mulai untuk pembukaannya dari bagian paling belakang. Oke teman-teman, saya sudah mulai mengcleaning optik paling depan dari tengah-tengah diafragma ini, dan nanti akan diteruskan di belakang diafragma dan terus paling optik paling belakang. Semoga dapat menghasilkan hasil yang sangat memuaskan dari pengelilingan lensa ini.
Oke, teman-teman, untuk optik bagian belakang saya sudah cleaning dan mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Sekarang tinggal bagian depan yang saya cleaning. Oke, teman-teman, pengelindingan lensa bagian depan pun sudah selesai dan terima kasih yang sudah mengikuti tutorial saya dari awal hingga akhir. Selesai sudah tutorial ini. Terima kasih dan wassalam. Ipi, buta apa ini? Tuh, jumpa kawan-kawan tekan.